Provisiat Dr. Doktorandus Beatus Tambaib MA sebagai Rektor Universitas Musanus. Satukan kekuatan hadapi tantangan merupakan sebuah peristiwa sejarah dalam dunia pendidikan di Kabupaten Merauke, tatkala Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Nadiem Karim, tepat pada hari Selasa, 24 Agustus 2021, melantik secara resmi seorang sosok cerdas berkepribadian yang sangat sederhana adalah Dr. Doktorandus Beatus Tambaib MA sebagai Rektor Terpilih Universitas Musamus Merauke periode 2021-2025 bersama 7 pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi secara live streaming bertempat di Gedung PKM Universitas Musanus. Kegiatan yang berlangsung secara virtual dengan hadirin yang sangat terbatas ini dilaksanakan penuh hikmat, di mana acara pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin oleh Pastor John Kandam Projo. Pada kesempatan tersebut, Menteri Nadiem berpesan dalam arahannya kepada segenap pejabat yang dilantik bahwasanya mereka menjadi duta merdeka belajar, kampus merdeka dalam memimpin perguruan tinggi yang telah dipercaya selama periode berlangsung. Sejatinya kampus yang merdeka sanggup memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinovasi dan memastikan bahwa perguruan tinggi yang dipimpinnya dapat melahirkan calon profesional yang cerdas, berkarakter, tutur Nadiem. Dalam jumpa pers usai pelantikan, Rektor terpilih Beatus Tambaib mengungkapkan, sesuai dengan pidato yang telah disampaikan oleh Menteri, bahwasanya kita harus bergandeng tangan memajukan kampus ini dengan memadukan segenap kekuatan agar dapat menghadapi tantangan di masa pandemi ini, ujar Beatus antusias. Beatus Tambaib autopilot bersama segenap sivitas akademika akan bersama-sama mengelola segenap potensi sumber daya yang ada di Universitas Musamus yang memiliki moto, jangan tanya kerjaku, tapi lihatlah hasil karyaku. Universitas Musamus adalah perguruan tinggi negeri di Kota Merauke, Provinsi Papua, yang berdiri pada tanggal 16 Agustus 2006. Universitas ini merupakan peralihan status dari Sekolah Tinggi Teknik Merauke (STTM) menjadi Universitas Musamus dengan rektor pertama Profesor Dr. Philippus Betaubun STMT sebagai pionir. Harapan besar kemajuan Universitas Musamus kini ada di pundak Dr. Doktorandus Beatus Tambaib MA sebagai nahoda yang akan membawa laju layar pendidikan tinggi di tengah tantangan badai pandemi COVID-19. Kiranya semangat dan tekad akan memberi sebuah kemerdekaan belajar demi mencetak generasi bangsa yang cerdas berkarakter sesuai harapan yang telah diberikan. Provisiat kepada Rektor Universitas Musanus, Dr. Doktorandus Beatus Tambaib